kalau misalkan kita sukses, pasti ada yang bilang, ah itu kan karena orang tua memang sukses. Atau kalau misalkan kita nggak sukses, pasti, ah dasar lu gitu. Udah semuanya dikasih, kok malah nggak bisa gitu. Jadi kayak serba salah gitu kan ya. Tentunya sih, menurut saya, soalnya orang tuh kalau misalkan udah dengar nama belakang ya, kayak udah ada pre-misconception gitu sih sebenarnya. Udah ada asumsi nih cewek kayak gini, A, B, C, D, E gitu. Padahal kan mungkin nggak benar gitu. I'm not my parents. Like, I'm not Pak Hate, I'm not Bu Lili gitu. Saya adalah diri saya sendiri gitu. Saya nggak choose untuk to be born in this position. Semua orang nggak ada yang bisa milih kan kita lahir di mana gitu. It's just a matter of where we take it from here. And I don't have to be like them juga at the end of the day. Itu yang saya realize sih semakin saya dewasa. Kayak maksudnya, maybe memang mungkin ada responsibilities that I have to take on. Tapi at the same time ya, yeah, I can do things my way juga gitu sih. Itu yang bikin aku lebih merasa less insecure juga gitu. Dan mungkin trying to not listen karena kadang-kadang there's a lot of white noise in life kan. Kayaknya capek deh kalau misalkan mikirnya tuh pengen buktiin diri ke orang-orang gitu. Capek banget gitu. Karena menurut aku semua orang memiliki porsi beda-beda gitu ya. Karena kita semua diberi bukan cuma kesempatan tapi juga different strengths, different gifts. Lebih penting untuk membuktikan diri untuk diri sendiri gitu. I will never kayak be able to live up to anybody's expectations if I'm not happy with myself juga kan ya. Jadi what matters most I think it's my own confidence gitu, my own happiness. I think saya lagi udah ngarah ke sana sih. Everybody has their own struggles. Menurut saya sih ya nggak usah dijudge aja sih kayak people based on whatever they are gitu, based on their backgrounds atau where they come from. Kami persilakan Ibu Valencia Tanusudibio selaku Managing Director of GTV dan RCTI Plus. Ada titik di mana saya berasa saya lost my freedom. Karena I think itu yang banyak orang nggak tahu juga ya di sisi sebagai second generation atau yang punya privilege itu. Ya memang punya privilege tapi kadang-kadang orang kayak gitu jadi akan kehilangan freedomnya gitu kan. Nah dari situ saya cukup struggle sih at that point in my life I think. Tapi dari situ ada beberapa hal yang terjadi, ujung-ujungnya saya bisa dapat memilih gitu, mengambil suatu keputusan di mana saya realize sih at the end of the day ya saya tetap bisa memiliki freedom itu at a certain level lah, cuman tetap masih bisa gitu to choose my life, to choose my path. Mungkin titik terendah adalah ketika aku kuliah di luar negeri actually, karena pada saat itu pertama kali aku jauh dari keluarga. Itu pertama kali yang kayak mulai mikirin gitu, aduh apa sih artinya hidup gitu, ya ampun anak umur 16 kok mikirnya gitu ya. Pada saat itu sedang mengalami yang namanya krisis eksistensial yang mulai mikirin tentang ya dari dunia akhirat sampai sekarang ini ngapain gitu kan. Jadi aduh, dan pada saat itu yang sebelumnya aku tuh karena aku tuh buku suka belajar selalu juara gitu ya, itu masa dimana aku pertama kali mulai fail gitu kelas-kelas aku karena kayak otak itu nggak ada di nggak di bumi gitu, kayak nggak menapak bumi gitu. Sehat diberkati Tuhan. Thank you for being such a blessing. Thank you. Disayang Tuhan. And God bless your heart. Pada saat itu lagi ambil finance, keuangan. Dan kalau keuangan itu kan belajarnya pasti tentang bagaimana kita cut cost sama maximize profit gitu kan ya. Dan pada saat itu aku ngerasa kayak gila apa gunanya gitu loh, apa gunanya sih gitu. Kalau misalkan tujuan hidup kita cuma nimbun harta, gunanya apa gitu. Ampun deh gitu. Jadi pada saat itu benar-benar mikirnya kayak okay, aku pengen banget drop out sebenarnya. Tapi pada saat itu juga nggak berani ngomong ke orang tua. Dan pada saat itu juga banyak temen yang juga lagi ngalamin beberapa krisis gitu ya, teman-teman terdekat. For the first time aku ngeliat, hah gitu. Karena dari keluarga yang baik-baik gitu ya, melihat ini semua tuh kaget gitu. Kaget dan ngerasa,
gila ternyata apa yang aku alami selama ini tuh nggak dialami semua orang loh. Gitu. Tapi at the same time itu juga titik dimana aku menemukan, I guess, purpose dalam kehidupan aku sendiri gitu. Karena di situ dibukakan gitu kalau misalkan dunia itu kayak gini loh gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan gitu, apa yang bisa kita kontribusikan gitu, itu it matters for a lot of people. Saya dulu mungkin cita-citanya menjadi apa ya? Nggak ingat sih saya. Tapi emang sudah tahu sih akan eventually masuk ke family business gitu. Jadi ya bisnis sih dari dulu. Soalnya kan jurusan saya juga finance sama media. Jadi emang udah diarahkan ke sana sih dari kecil. Saya dulu suka concert hopping. Soalnya saya suka banget sama experience, you know. Kalau dengerin doang kan kayak nggak kedengeran apa-apa. Mendingan ke konser daripada ke bar atau apa gitu. Soalnya konser tuh experience kan, bener-bener kayak ada crowd, terus live music. Gara-gara di dalam apa bidang produksi juga, saya harus lebih interest sama movies kan, sama film gitu. Jadi emang lately lagi sering nonton sih. Itu kan emang part of my job. Saya orangnya lumayan kreatif, saya suka fashion gitu ya. Dan itu emang something yang saya pengen kejar on the side sih, on top of the family business gitu.